Oke, teman-teman. Selamat datang kembali ke pelajaran kita di ICT at Home. Kita hari ini akan belajar cara mengembalikan apa yang salah. Jadi misalnya teman-teman gambar di paint, lalu ada yang salah, teman-teman harus pencet penghapus lagi, lalu hapus lagi, lalu ubah. Nah, ada cara yang lebih simple. Jadi kita pertama buka paint-nya dulu, lalu kita gambar bebek. Misalnya lah. Lalu misalnya teman-teman gambar yang misalnya salah, misalnya mungkin kakinya ada yang besar satu, ada yang kecil satu, seperti ini, teman-teman gak usah dihapus, bisa pencet tombol yang di atas ini, klik kiri, undo, ya. Nah, hilang ya. Atau mungkin teman-teman mau ganti yang sebelumnya juga digambar, bisa pencet lagi. Tapi teman-teman pikir-pikir lagi, kayaknya udah bagus yang tadi, bisa diulang lagi, pencet ribu, gitu ya. Oke, itu saja pelajarannya. Tugasnya kali ini gambar bebek, apparently, atau angsa, lalu dikirim ke email saya. Oke, saya selamat mengerjakan.